Jadi nanti kita gabung, kita kurangi cabang-cabangnya, kita kurangi batang sebagian atau daun-daun sebagian untuk agar mengurangi penguapan, guys. Jadi kita pisahkan tidak semua, kita kurangi seperti ini. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Travis Bonsai Prodeti. Tongkrongi terus channel saya biar tidak ketinggalan info-info menarik lagi. Kali ini saya mau menggabungkan kimeng, guys. Menggabungkan kimeng. Sebelum saya mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe, guys. Saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezeki, dan yang pasti selalu bahagia. Ini langsung saja saya mulai, tidak banyak cincong. Ini saya mau menggabungkan kimeng. Ini bahan-bahannya ada beberapa, ini belum saya hitung, guys. Biasanya kan kimeng pakai as. Pakainya as, as tengah yang paling besar, biar nanti langsung jadi bunjer utama itu tadi, jadi sampai ke atas. Sekarang saya pakai as juga, ini pakainya iprik, guys. Iprik, insya Allah nanti juga cepat membesar dan lebih cepat menyatu. Ipriknya langsung saya bikin besar. Satu lengan saya, guys. Langsung saya gabung. Ikuti terus. Cus!
setengahnya ini kita isi mos, guys. Kalau tidak mos ya itu pakainya serabut kelapa juga bisa. Kalau ini mos. Biar nanti akar sulurnya masuk, nanti dapat keisi semua dalamnya. Tujuannya biar adem. Nah, sudah selesai, guys. Sudah hampir sebadan saya. Ini asnya. Asnya 10 meter, guys. Asnya 10 meter. Pakainya iprik. Jadi seperti ini, kita tunggu nggak sampai 1 tahun. Kita lihat lagi bersama-sama. Intinya tongkrongi terus channel saya biar tidak ketinggalan info-info menarik. Dan minta tolong subscribe, jangan lupa subscribe dan like biar dapat notifikasi jotos loncengnya, guys. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.